Halo semua, balik lagi ke video terbaru gua, Kali ini gua bakal show tim yang gue pakai kemarin buat iseng aja sih sebenarnya um, main Ultra Premier Classic. Jadi yang non Excel, Gua um, gue pakai Shadow Glade, Shadow Scissor, sama gua pakai War, War Jadi timnya cukup unik ya. Cuman lebih ke buat fun aja. Sama musternya standar semua. Yang kalian perlu inget tuh, cuman si warren mesti Legacy ya, pasti Powder Snow plus Icicle Spear. Kalau nggak kurang bagus. Sama, ya Glade harus Shadow. Scizor juga, menurut gue Scizor lebih bagus Shadow. Tapi kalau gak Shadow juga gak apa-apa. Ya, -apa. um, yeah, paling Glade doang yang Shadow sih. Nah, tim ini nih kelemahannya cuma lemah sama Fighter. Tapi ya cuma have fun doang, jadi gak gitu masalah. Kita agak lemah sama Fighter. Tapi kita kurang kelemah sama Fighter, lemah sama Charizard. Kayak flyer fire itu kita agak lemah, tapi kita bisa mainin di sana. Nanti kita lihat deh di beberapa game, kayaknya banget kelihatan gue mainnya gimana. Bahkan sama Warren juga berat sebenarnya. Karena gila juga kealahan Warren. Karena Warren nge-spam move-nya lebih cepat. Sama kita tipis banget kan. Kayak kita di Icicle Speed sekali sama lawan. Juga udah sekarat tuh. Terus bisa kita kalah di saat, di dua shield harusnya. Oke. Okay. Jadi um, ini agak menarik ya. Karena kalau kalian sadar dari tadi gue ngomong itu gue cuman Keram mulu tangannya kan masih gerak-gerak nggak -gerak, kelar-kelar ini btw ini dua kali speed dan dari tadi kita ngomong gue masih nge -cue. jadi kayak gue nggak tahu kenapa queue gue agak kacau kemarin sebelumnya lebih kacau lagi tapi kemarin lebih kacau lagi agak sesuatu gue nggak tahu gue dong yang begini apa orang lain juga begitu tapi kita tunggu aja satu game ini jadi inilah yang gue rasakan kadang uh kok masih belum mulai ya tapi kira-kira gitu tapi intinya timnya Heaven uh, lebih ke buat fun aja gue sih lumayan enjoy pakai tim ini tapi mungkin nanti gue bakal coba tim baru tim lain lagi mungkin yang lebih meta yang buat kalian buat yang kalian pengen main serius dan kalau kalian mau tim yang beneran serius yang gue pakai di season lalu nanti gue taruh di di akhir uh, biar kalian bisa ngecek timnya yang gue pakai dan masih bagus gitu tapi masih umum ya pokoknya di di season ini Uh, masih atau dapat kita dapat lawan. Jadi um, Warren masih kuat, Trevenan masih kuat. Oke. Okay? Ini pertama Charizard agak berat nih. Tapi untungnya Charizard tuh empuk banget. Jadi gue bisa shield di sini. Jadi Jadi agak males nah dia swap ke Trevenan. Ini gue nggak tahu kenapa gue ngelempar. Harusnya gue swap langsung aja. Uh, cuman gue iseng doang ngelempar. Gue mikirnya kayak gue lempar gue bisa ke farm dan ternyata enggak malum gak tau mecap Nah, di dia shadow ball kan berarti gue bisa farm lebih. Kan gua resist nih eh uh, bullet seed-nya. Jadi um, gue bakal lempar nice slash dan gua bakal cmp'in dia di shadow ball. Terus dia bakal shield apa enggak? Kalau dia kosong shield gua enggak masalah. Dia lempar no? dia shield. Nah, di sini gua resist nice lagi. Untung kita enggak boost di sana. Jadi boring, Bayar kita agak susah lah main begini kadang. Dan Dragon Claw mati, uh, dia belum nyampe move, gua bakal farm down ternyata dia swap dan di sini gue tinggal close combat aja terus kita swap langsung nah dia udah sekarat banget nih dan kita dua kali slash bomb juga nggak mati crunch kalau di buff terus di slash bomb itu juga kita nggak mati sebenarnya dan cari kan punya move nih jadi gue bakal from down dia langsung dan kita bisa tembak move ke cari cuma dia udah top left CC jadi kalau kita ngelempar mungkin dia ya masih ada harapan tapi kalau begini udah fixnya ada fix harapan kalau warriors sebenarnya gak unik nih ada yang orang lempar langsung ada orang yang lempar pas punya dua ada yang orang lempar pas tujuh pas move ada orang yang lempar pas 8 dari orang yang lempar pas ini agak nyebelin jadi agak tricky di sini bagus banget ditangkap sama dia nah di sini gue juga melakukan kesalahan jadi ini maklum gue baru-baru coba jadi gue nggak yakin mainnya gimana gue lagi niatnya gue mau swap tapi gue mikir ya udahlah dibiarin aja di sini gue nggak bisa kalah shield dan sini si gua gue bakal uh, attacknya lebih tinggi dari si Jadi itu tuh 76 punya battle run. Jadi gue lempar di enam tadi biar gue bisa bunuh dia dan dia masuk di sini. Nah, sini gue coba tangkap move-nya dulu. Jadi si Zorgo punya energi. swamper udah kosong dan dia balik ke Warren lagi. Warren-nya kan udah agak sekarat nih dan kita udah punya sedikit energi ya. Jadi harap kita lihat deh gue mikirnya ya udah gue bakal shield si ini aja. Earthquake aja. Dan gue coba bait dia ternyata dia enggak nge shield kayak aduh. Begini nih. Jadi ternyata dia mau ngecel swampert kan, kayak waduh salah perkiraan. Cuman udah apa daya, gue masih bisa survive earthquake-nya. Kalau gitu kan nge-bait ya. Di sini gue lempar move, Yes shield dan gue lempar lagi. Jadi yang penting dia mati dia nggak earthquake gue kan, karena gue lawan swampert pasti gue dalam bahaya. Oke okay. dia udah kosong. Dia lempar tadi lempar pertama lempar lima terus sekarang dia lempar di empat sekarang dia di lima lagi nih 5 uh, lima macet baru move dia kurang satu lagi kita nyampe dan ini CMP time atau kita lebih tinggi jadi CMP time itu pas kita uh, nembak charge move barengan yang attack yang lebih tinggi itu yang menang charge move priority-nya itu CMP di sini kita lihat lagi yang ini malah nggak lempar gue udah paranoid kan nih orang nangkap apa kagak gitu dia shield dan gue kabur di sini dan pas dia ngetap move nya dia kita terima aja dia tukar ke surface gue skill spear Sebenernya kita bisa nekat ke quest tapi kayak gue masih mau ngelempar energi gitu kan ini bisa gue shield sebenernya, tapi gue pikir siapa tahu di nice slash ternyata tangga kayak aduh sini kita farm down gue shield Deflate lagi ya yeah mungkin harusnya gue nge-shield ya karena dia live di sini aduh serba salah tapi akhirnya gue pikir ya udah gue shield aja dia masuk amvaros di sini dia nge-sneak uh bahaya dia udah di tiga jadi amvaros tuh tiga tiga uh, buat si thunder punchnya jadi tadi kan dia udah masuk satu jadi digebuk dua kali masuk satu dari tiga jadi ini yang kedua cmp si di sini wincon nya simple kita cukup farm down dia aja karena gue di satu kali thunder punch nggak mati jadi tanda sebelah itu 32. Fault switch. Di sini kita from down. Di sini gua nggak yakin mau double night nice slash atau iron head. Tapi iron head kan step karena same typing sama-sama steel tap. Jadi gua ya, gua mikir ya iron head mungkin lebih sakit dan untungnya cukup. GG. Berikutnya mark ini lead ideal. Nah, jadi um, di sini gua mikir gua lempar dulu aja. Ada dua alasan. Pertama kita dapet shield. Kedua, setelah, lihat damage dari confusionnya. Sekarang dia di dua kali mati. Tadinya enggak. Kalau dari full. Jadi kayak agak lucu-lucuan aja. Di sini kayaknya gue ada salah deh. Harusnya gue nge-shield tapi gue gak nge-shield. Tapi gak apa-apa. Nah gue pikir gue selamat di sini kan. Terus kayak aduh kayak gak nge-shield ya. Oh, ya ternyata selamat ya. Nah, ya, jadi udah enak. Kalaupun dia nge-shield. Gue udah sekarat banget dia gak bisa farm lebih dan gelet gue ketemu sama ya yep. untungnya kita menang lain jadi kita ketemu muk juga sebenarnya nggak gitu masalah ya yang sakit cuma charge nya doang ke scissor soalnya poison jamnya kan double di, di double resist sama steel type juga kita pokoknya nge-hard counter lihat tuh poison jamnya nggak ada damage sama sekali bak juga resist poison kan jadinya kayak uh kacau lah Ya sini udah kelar ya. Gue sebenarnya bisa ngelempar flyin, kayak gue bisa ngelempar head uh, air -air aja biar gampang. Tapi ya udah, ini gue begini aja mikirnya. Kita swap gue confusion mati cici. Oke, okay, ini juga menarik. Uh, di sini gue bait dulu untungnya dia nge-shield mm -mm. gue swap dia juga masuk Trevenant jadi di sini kita bisa menang nah gue mikir gue perlu nge apa enggak ya gue pikir siapa tau dia nge kan ternyata dia nge bait kayak waduh Terus untuk memperkecil kesalahan di sini gue nge-farm nge dan pakai galet biar gue nyampe Oh uh, ya biar gue nyampe move tapi nggak kepencet move nya karena gue lupa kalau dia punya energi kan akhirnya gue lempar di sini kita lihat dia apa enggak dia nggak kecil terus gue bakal swap aja nah harusnya tuh gue dia hmm. ya, itu salah ya harusnya gue swap aja tapi nggak apa apa karena sama damage confusion udah cukup banget jadi um, dua earthquake mati sedangkan gue di dua earthquake nggak mati Dan lagian kenapa gue gak perlu lempar sebenarnya itu karena earthquake itu DPC lebih kecil daripada leaflet dari galit. Jadi kayak kalau milih dia mendingan shield yang mana, mendingan dia nge-shield uh, earthquake gue dong. Terus eh uh, terus ini gue gue yang kena dia. Tapi gak apa-apa. Gigi juga ujung-ujungnya sama aja. Next. Eh enggak ya, bok enggak, bok enggak resist poison. Lupa gue beginilah kalau belum makan bikin video. Nah ini ketemu magnesium. Magnesium tuh cukup gak banyak tim yang punya magnesium di depan. Itu biasa ujungnya bakal timnya Yongkus. Sini gue udah lempar move dan gue bakal biar mati aja gue menang silt itu cukup galet. Berarti kemungkinan besar belakangnya Venusaur atau Poison lain. Gue pernah ketemu Venusaur, uh, pokoknya anti fighter atau uh, grass atau uh, anti fighter atau anti water. Jadi um, antara grass type gas poison gitu yang agak umum uh, kayak Venusaur atau si Roserade atau pure poison type yang netral sama water dan ternyata dia pure poison type jadi dia punyanya si Crobat ya yeah, Crobat juga bagus sih di Ultra ya yeah, kita tinggal swap dan udah dia udah tahu kalau itu kalah GG next Galit ketemu Zark di sini cara mainnya sama kan kalau kalian masih ingat kita bisa menang di sini kita tinggal shield aja. Mereka, gue gak tau kenapa dia blast burn. Jadi di sini gue juga ngaco nih, gue gak perlu close combat, gue cuma perlu doang sebenarnya. Tapi ya biar salah, halu lupa. Gue bisa shield. Gue pilih buat shield aja, terus kita farm down. Jadi gak ada alasan kan buat gue lempar. Nah di sini kesalahan gue ini, gue ngeswap. Harusnya gue lempar langsung. Biar shieldnya habis. Sekarang gue dalam bahaya, jadi sebenarnya itu gue gak perlu nge tuh, gue harusnya biarin mati aja. Tapi apa daya kan? Di sini uh, wincon gue ada dia nge-shield, tapi ternyata dia gak nge-shield. Dan swampernya nge-farm down gue, jadi ini udah suram banget. Ya ini kesalahan perkiraan sih, gue gak nyangka belakangnya bakal ada short Karena emang Venus itu jarang banget di sini kan. Kayak uh, agak langka. Di sini gak nyangka gue dia ngelempar move. Tahu gitu gue bakal stop langsung tapi ya sudah. Dan yep. Ini udah udah GG. Uh, dia bisa upgrade gue atau double hydro juga mati. Sedangkan gue naik slash dia gak mati. Ya jam. Oke, okay, lagi. Jadi kayak hampir semua game tuh ada Warren Di sini orang yang lempar langsung. Jadi kayak tiap orang punya style beda-beda. Kadang lo kayak kita ngenang, dia nggak ngelempar nih. Kita coba tangkap dia juga nggak, dia juga nggak ngelempar gitu loh. Jadi agak ribet aja sini kita swap dia masuk blaziken nah kalau biasa swapnya blaziken ini biasanya dia punya double double fire sini gue tahu kalau gue di blaziken nggak mati jadi gue terima aja kita earthquake dan dia nge shield oke okay. minimal shieldnya udah habis kan minimal sini kita bakal farm down dia harusnya gue shield tapi ternyata apes gue ternyata nggak mati. Gue tahu satu kali counter lagi dia nyampe move, jadi gue mesti ngelempar di sini. Gue coba swap, uh, takutnya dia snipe gue pakai uh, speed spear langsung, jadi gue swap dan dia nggak ngelempar dan ternyata belang charizard. Di sini charizard sebenarnya kalau gue boost sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi sayangnya kayaknya gue nggak ngebus deh, ya gue nggak ngeboost, jadi ini dia nggak mati. Kalau gue bisa bunuh dia sih bagus. Tapi sayangnya, ya kita nggak bisa bunuh dia. Jadi ini udah. Nah di sini kita diem aja soalnya butuh energi. Gue gebuk sekali Cici guys soalnya kadang kalau kita ngetap tuh lawan nge-nyerang kita nggak kelihatan. Dan sih gue kurang satu kali fast move. Iya yeah, Cici. Jadi pinter banget dia kayak sengaja nggak ngebunuh gue biar gue nggak ada extra energi. Kalau gue dapat dua confusion tadi, um, gue menang soal cerdas, cerdas, cerdas. Di sini lagi. Iya. Yeah. Kayak gue main kemarin kayak. 6 set ini juga ditangkap jadi kayak main 6 set apa nih ya, kayak kemarin gue main 6 7 set gitu hampir semuanya kayak lebih dari setengahnya Warren ada Warren di lu. parah banget deh mungkin kalau kalian ngelit fighter oke okay. Di sini sekarang gue coba ganti cara main gue jadi gue bakal swap langsung ke sizor gue karena sizor gue attacknya lebih tinggi jadi dan attack uh, move gue lebih murah jadi gue lebih nyaman di sini gue bisa shield untuk dapetin switch tapi gue mikir gak usah kita lihat aja belakangnya ada apa gue farm dan pakai galet sayangnya cuma dapat satu move doang dan ternyata belakangnya korban jadi sini posisinya udah enak karena warren gue punya energi di earthquake kita shield karena kasarnya itu yang paling sakit tuh di earthquake dia nggak mungkin kayak dia nggak mungkin shadow gua gue ada darah full kan pakai begitu kan pasti dicicil jadi kayak ya asumsinya begitu aja kita klik lagi kita lihat dia apa nggak nah ini kayaknya dia nggak iya gua nggak tahu kenapa dia nggak hasil di sini karena gua cuma perlu ngelempar satu move doang kayak dia asal kena satu ke ethical spiral udah udah dalam bahaya oke di sini um, gua coba gua nangkep entah kenapa oh gua inget kenapa gua tangkap karena gua tahu kalau gua masih survive satu kali fas, satu kali poison fang jadi gue di voice effect masih belum mati segini. Tapi udah sama aja. Cici. Mati juga. Next. awal lawan si Greg. Macam. Nah sini. Um, gua kesalahan teknis di sini. Gue harusnya swap langsung ke. Scissor gue. Tapi gak apa-apa. Gue shelter earthquake nya. Gue earthquake balik. Ya mungkin ada argumen kalau gue gak perlu nge-shield ya. Tapi ya sudah terjadi. Sini gue ambil, gue terima move-nya, dan gue bakal quick lagi. Jadi harusnya mungkin gue ngambil extra shield aja. Macamnya harusnya balik di sini. Nah ini gue takut nih. Harusnya gue ke quick tuh, tapi karena gue takut, gue nggak quick dia dan gue mati di move lagi. Dan gue kalah shield sekarang. Jadi mungkin kalau gue Set earthquake posisi gue bakal mendingan. Sini Snorlax yang masuk. Well, posisi udah susah ya. Karena Snorlax sakit. Leg-nya sakit banget dan Pokemon gue empuk banget. Jadi kayak rentan kena fast move-nya. Sini kan kalau di Night Slash dia nggak bakal shield nih. Tapi makanya gue ke Iron Head dulu. Biar maksa dia nge-shield. Dan dia takut kena Iron Head jadi dia nge-shield. Nah di sini kesalahan gue pertama gue ke bait. Dia Island, slam. Terus kesalahan kedua adalah gue lupa. Gue lupa kalau um, sekarat gue gue lupa jadi harusnya tadi jadi tuh harusnya gue kayak satu kali confusion mati ternyata jadi kayak gue lupa kalau dia sekarat jadi kayak kalau gue inget dia sekarat gue bisa bunuh dia langsung aja tapi gue pikir gue nggak bisa bunuh dia kayak game sebelumnya yang gue sengaja nggak bunuh kan tapi ternyata um, gue lupa kalau dia sekarat banget nih confusion nah, gue masih nggak biasa lihat damage confusion sakit banget ketemu fighter jadi kurang lebih begitu sih. Um, kemarin gua main eh sorry, gua main tim ini 5 set. Itu sekitar 17.8 kalau nggak salah apa 18.7. Ya mungkin juga karena beberapa mungkin lawan juga nggak gitu serius. Dan ternyata timnya nggak spicy sih kayak yang gua ketemu, tapi ya nggak masalah ya. Karena baik lagi um, menurut gua ini saatnya kita latihan. Tapi untuk sementara gue bakal have fun dulu. Mungkin nanti agak ke tengah-tengah baru gue bener benar serius latihan lagi. Ya, yeah. Evan di Ultralig Mungkin, mungkin, mungkin apa kalian mau lihat gue main Open Ultralig Gua Gue, gue kayaknya udah lama banget ini tuh Open Ultralig Oke kalau kalian mau lihat, mungkin gue bisa main sana juga. Komen aja kalau kalian mau lihatnya Premier atau Open. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.